Nak share-share sikit lah. Okey, sebenarnya watak Upah Mina ni baru 30%. 70% lagi telah di orang putih kata di edit out. Kita sudah tahu banyak yang nak angin, yang mengutuk, yang macam-macam lah. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang sebab manusia ni tak sama. Rasa tak sama, pandangan tak sama, isi hati tak sama, dalam kepala tak sama. Orang pun cakap kan, rambut sama hitam, hati lain-lain. So benda ni normal untuk sidang. So tersidang sebenarnya tak ada siapa pun. So watak ni sebenarnya lagi kejap. Orang yang angin mengutuk si ni, orang yang naik hantu ni, itulah perasaan sebenarnya yang Tok Sidang kena bagi. Itulah perasaan yang misi Tok Sidang buat untuk orang membenci Upah Mina. Dia kena benci Upah Mina. Kalau tak benci, macam mana Ryan daripada kecil sampai besar tak boleh maafkan Upah, betul tak? Dia tak boleh maafkan Upah dia. Dia tak boleh maafkan Upah dia. Dia tak boleh terima Upah dia. Dia marah dengan Upah dia. Sampai ada dialog yang mengatakan kalau Upah dia kena langgar ngambas, kena panah peti, baru bagi tahu dia. Selain daripada itu, dia tak mahu ambil tahu. Betul? Itu menunjukkan betapa dia menyimpan rasa sakit hati dia, rasa sedih dia, rasa dia dihina, rasa dia diseksa. Betul? Sampai mak dia pun mati di tangan Upah Mina. Sebenarnya, memang kita kena buat Upah ni macam tu. So, kalau korang bising-bising kenapa tunjia-tunjia, sebenarnya tunjia tu baru sikit. Dia ada lagi, dia libas, dia macam-macam dia buat. Tok Sidang memang purposely, kata orang Perak, purposely buat supaya watak ni jahat dan tak suka. So, mereka-mereka yang melompat, meroyan kat luar tu, betul lah tu. Betul lah tu. Cuma Damon ni, yelah, Damon ni bukan golongan yang berfikiran matang kot. Ataupun bukanlah golongan yang rasional kan. Dia bukan golongan yang jadi bila marah-marah betul kan. Sebenarnya itu watak je. Kalau watak tu Tok Sidang sekadar cubit kan, tak payah tunjal kan. Takkanlah benda tu pun Raya nak marah. Takkanlah Remy Isak nak marah benda tu sampai bawa ketua, sampai bawa dia dewasa, sampai dia ada kerja, sampai dia ada family sendiri. Betul tak? Betul ke tak betul? Maknanya ceritanya mesti Upah buat hal mesti jahanam gila. Baru ada sebab kenapa keluarga lain mengasingkan diri daripada dia, kenapa dia lagi di daripada family dia, kenapa sampai semua orang tak boleh terima dia. Betul? Kalau kau mendapat tengok the original one, lagi kau makan naik angin. Dia libasnya Ryan tu bukan biasa-biasa ni. Dia libas kau-kau. Tapi tak ni lah, belakang Ryan kita adalah cover sikit. Cara libasan, cara acting dia tarik separuh. Then, you know, kita masuk bunyi tu. Pop! Kita sakit ke bunyi tu. Yang mana bunyi tu kita siapkan, kita buat kat studio. Ini semua kerja editing lah. Kita siapkan bunyi dia. Macam orang makan ayam goreng, dia makan yang bunyi tapi tak sekuat, tak sesedap bila kita masukkan muzik, kita masukkan sound effect macam jujur bila kita rotan. Sebenarnya pap, tapi bila dalam studio kita masukkan efek, dia jadi kan. So benda-benda macam ni sebenarnya membantu, membantu. Cuma kita tak dapat kontrol penonton yang beremosi, yang Tok Sidang cakap empat ni. Yang selamat adalah penonton yang rasional dan penonton yang normal. Penonton yang emotional dengan normal ni besok kita cerita. Tapi Tok Sidang percayalah, geng-geng Tok Sidang semua normal dengan rasional kan. Betul tak? Normal dengan rasional. Maksudnya kita anggap cerita tu cerita je. Mana ada orang kalau betul-betul lah si libas anak orang tu, anak orang tu bapak dia mesti datang, mesti libas balik si, betul tak? Tapi sebab dia acting dan dia orang tahu. Dan ramai yang tak tahu, sebelum kita buat scene tu, saya Tok Sidang selaku pengarah, si selaku pelakon, jumpa mak dia. Dan selepas syuting pun jumpa mak dia. Tadi saya ada buat babak rotan, saya dah bagitahu dengan anak, kita dah cover belakang dia sikit. Dan kita dah bagitahu begitu, begini, begini, begini. Dan dia setuju. Dia setuju bila kita nak pukul tu, kita pukul satu, dia kena acting lebih, dia kena jerit lebih, dia kena saya. Itu pelakon. Itu pelakon. Betul tak? Itu pelakon. Maksudnya, dia pump dia. Dia kena, wahal tak ada sakit mana pun. Tapi kita acting. Tapi sebab penonton-penonton ni yang meroyan, menjerit tanpa arah ni dan lebar libu ni, Lemon ni mungkin lah kan, terlampau mendalami atau terlampau terlampau kusyuk untuk cerita sampai tak boleh terima lakonan dan kenyataan. Okay. Bila ada yang mengatakan watak tu over lah, tak bagus lah, maknanya diorang yang bercakap tu dalam keadaan yang marah sebenarnya. Dalam keadaan yang tak setuju, dalam keadaan yang benci watak tu kan. Sebenarnya dari satu sudut Tok Sidang macam bersyukur juga lah.
alhamdulillah lah watak tu berjaya dibawa, berjaya di carry baik oleh si dan dibantu. Dia bukan si seorang je tau sebenarnya. Semua bila si buat watak, editor bagus kan, masuk muzik bagus, cameraman jaga angle bagus, you know. Prop bagus, make up artist bagus. Ada juga yang mempertikai kan. Opah Minah tu tak real lah. Jadi kita nak komen kan. Komen yang orang bijak lah. Jangan komen kita kan nampak kita lagi bodoh. Nampak lagi kita tak belajar. Nampak lagi kita ni memang orang Perak kata memang bajang lah. Haji bajang kan. Haji jelbo kan. Kita nak komen, kita kena tahu apa kita komen. Dulu-dulu, satu ketika dulu, bila kita buat drama kan, kita tua ni kita lukis sini lah, lukis ni. Kalau korang ingat lah, lukis sini hitam-hitam kan sikit. Jadi bila ada di antara pemain-pemain industri yang cuba buat kelainan, cuba buat pembaruan, upah orang, Nisa ni adalah memang pakar special effect betul. Dia belajar luar negara, dia balik sini. Dan dia yang buat. Okay, dia buat. Jadi bila dia buat, dia akan buat sebab mungkin sebab dia membawa nama dia sebagai Nisa, make up yang tengah naik lah, senang cerita. Muda perempuan. Dia yang jaga sis. Ha. Jadi dia akan buat sebab sepatutnya kalau korang nak tegur, tegurlah, tak kisah, tegurlah. Tapi kena nampak pandai. Contohnya, persidang. Kenapa kulit tangan tak nampak tua pun, tak nampak gedut pun? Sebenarnya ada. Kalau tak cari, cuba DM Nisa tu. Ada. Daripada sini, tangan ni, semua ada. Sini semua ada tengkuk. Sebab tu ada juga yang bertikai, Tok Sidang nampak tengkuk sis. Betul lah, niat dia baik nampak urat tengkuk. Tapi sebenarnya tu bukan itu adalah semua yang dipasang, yang ditanam atau yang ditampal. Macam Tok Sidang cerita yang awal-awal dulu, 3 jam make up cover muka dia ni, tangan-tangan ni semua cover. Kan? Cover semua. Jadi yang nampak tu sebenarnya topping dia lah. Dia punya tampal lah. Dia buka urat dia yang sebenar. Tapi tak apalah. Sekurang-kurang Tok Sidang rasa okey juga. Dia tegur tu ikhlas. Tak ada yang macam orang-orang tak tuan lah. That's why geng-geng Tok Sidang ni kalau korang nak komen, geng Tok Sidang lah. Biar nampak cerdik sikit. Jangan nampak bongok sangat. Nak tunjuk pandai tapi tak berapa pandai. Tak berapa cerdik. Komen lah. Tapi kena profesional. Kita kena komen yang membina. Sebab ini Tok Sidang ni dengan sini nak mengangkat. Kalau sebelum ni ada orang buat komen-komen, ini Tok Sidang try lagi sekali kan. 3 jam yuk make up tu, 3 jam make up baru jadi Opah Aminah. 3 jam tak boleh bergerak tegak, sebab gerak je koyak. Tunggu dia kering, tunggu dia tampal. Dan boleh pakai syuting 4 jam boleh pakai. Lepas 4 jam ada lagi 2 jam balance. 2 jam tu yang betul-betul kena berhati-hati, sebab anytime dia boleh koyak kan. Jadi kita dah buat yang cuba yang terbaik. Korang tahu tak, Opah ni tua dia ada 3 peringkat. Tua sikit, tua betul. Nampak? Itu pun korang tak sedar. Sebenarnya dia ada tua. Dia ada lagi tua. Nanti hujung dia lagi tua, kan? Tapi korang dah nilai baru episod 5. Ada lagi 23 episod pun. 23 episod lagi, korang dah meroyan. Sabar-sabarlah. Okay, geng. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Selamat berbuka. Game Tok Sidang. Woohoo!